Pertama dan selamanya marilah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dikurniakan dua nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan dua nikmat ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang khalifah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Ta'ala sebut bahawa takkan mana disebutkan akan dijadikan manusia itu di kalangan seseorang ataupun di kalangan makhluk yang akan dinamakan sebagai khalifah. Maka malaikat ketika itu membuat satu pertanyaan ataupun argue kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu dijadikan manusia yang mana terkenal dengan apa? Yang mana wise people dima, terkenal dengan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu salat. Sedangkan kami para malaikat yang mana terkenal ataupun memang tugas kami, iaitu tugas kami nusabbih, yang sentiasa bertasbih, yang sentiasa mensucikan-Mu wahai Tuhan. Kenapa Engkau lantik manusia ini sebagai khalifah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu wahai para malaikat. Maka ulama membahaskan khalifah di sini iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Bagaimana kamu mendirikan dunia dan juga mengurus tadbir dunia dengan agama. Maka sebab itulah alhamdulillah pada petang ini ataupun tengah hari ini kita dibekalkan dengan dua nikmat, iman dan Islam, yang mana dengan dua nikmat inilah yang akan mengurus tadbir diri kita. Sebelum kita nak urus tadbir dunia, kita kena urus tadbir diri kita dulu. Bagaimana kita nak membawa diri kita kepada dunia ataupun kepada akhirat semata-mata. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Kahfi, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dan katakanlah wahai Muhammad mengenai kebenaran daripada Tuhanmu, maka barang siapa yang nak beriman silakan beriman. Barang siapa yang tidak mahu beriman kepadamu, tidak ada masalah. Dia nak jadi kufur pun tidak ada masalah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan pilihan kepada kita. Tetapi pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ialah pilihan sama ada iman ataupun kufur. Maka sebab itulah kita kena faham dan jelas bahawasanya pada hari ini seseorang itu beriman, dia atas adalah kehendak diri dia sendiri, usaha dia di sini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, tetapi usaha dan ikhtiar daripada diri sendiri. Sebab itu bagaimana kisah Abu Talib ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba mendoakan keislamannya tatkala mana dia nak meninggal. Datang Abu Jahal, datang golongan pembesar Quraisy ketika itu bahawasanya, "Wahai Abu Talib, adakah kau nak tinggalkan agama yang telah nenek moyang mewariskan?" Maka Nabi berkata bahawasanya, "Jangan bimbang wahai pakcikku, aku akan mendoakan bahawasanya engkau akan masuk syurga." Maka turunlah ayat yang Allah Ta'ala sebut, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak layak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang engkau suka. "Walakinna Allaha yahdi man yasha." Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka milik hidayah ini, dia adalah milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik kita umat manusia pada hari ini ialah usaha. Bagaimana usaha untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana pada hari ini orang tidak berusaha ataupun dia berusaha untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai qadimah pada petang ini ataupun tengah hari ini, suka saya nak membawa pembahasan mengenai keimanan dan juga kehidupan manusia. Buku ini dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusuf Qardawi Hafizallahu Ta'ala, seorang ulama yang tersohor di dalam dunia, yang mana apabila dalam mukadimah dia menjelaskan bahawasanya umat Islam pada hari ini ada iman, tetapi keimanan dia jauh daripada kehidupan. Imannya hanya terduduk di dalam hatinya, tetapi dari segi praktikal kehidupan tak ada.
Maka sebab itulah dia karang buku ini supaya nak bagi tahu balik bahawasanya iman ini dia ada kait rapat dengan kehidupan manusia. Maka pada hari ini seorang yang beriman, kalau dia tak boleh aplikasi balik keimanan dia dalam kehidupan, maka dia akan jadi masalah ketika itu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Man ra'a munkara falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka diubahlah dengan kuasa, yakni dengan tangan. "Fa illam yastati' fa bi lisanih." Mungkin sekiranya dia tidak mampu, maka gunalah lidah, iaitu dengan nasihat, dengan teguran. "Fa illam yastati' fa bi qalbi." Sekiranya dia tidak mampu, gunalah dengan hati, iaitu benci akan kemungkaran dan kemaksiatan yang dilihat. "Wa zalika adhaful iman." Nabi sebut bahawa itulah selemah-lemah iman. Maka hadis ini hubung kait dia dengan keimanan, iaitu Nabi sebut kalau kita lihat kemungkaran, maka kemungkaran tersebut perlu kita ubah, perlu kita tegur. Maka teguran itu dia melibatkan kepada praktikal. Maka bila melibatkan praktikal, inilah hubung kait di antara keimanan dan juga praktikal keimanan kita ketika itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita tahu bahawasanya nilai keimanan yang ada di dalam diri manusia ini adalah merupakan satu perkara yang membezakan dia dan juga binatang. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Surah Al-Isra ayat ke-70. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam ini. "Wa hamalnahum fil barri wal bahri," dan kami hamparkan dan kami pikulkan terhadap diri mereka ini tugas di antara langit ataupun di antara darat dan juga lautan. "Wa razaqnahum minat thayyibat," dan kami berikan mereka rezeki di kalangan benda-benda yang baik. "Wa qaddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna taqdila," dan kami lebihkan manusia ini dengan suatu kelebihan yang mana makhluk lain tak dapat. Malaikat, walaupun mereka ini wayfa'alun ma tu'marun, mereka buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tetapi dalam diri malaikat tidak ada nafsu. Binatang, walaupun tidak ada taklifan kerana tidak ada akal, dia juga tidak boleh menyuruh orang masuk surga dan neraka. Tetapi manusia, dia ada akal yang membezakan diri dia dan juga manusia, diri dia dan juga selain makhluk. Sebab itulah akal tersebut dialah yang akan membimbing diri kita sama ada dia mengikut wahyu ataupun tidak. Okay, sebab itulah Allah Ta'ala memuliakan manusia ini kerana nilai akal tersebut adalah nilai yang mana membawa kepada keimanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam surah yang lain Allah Ta'ala sebut bahawasanya demikianlah orang-orang yang mana ada hati tak nak memahami, ada mata tidak mahu melihat, ada telinga tidak mahu mendengar. Maka Allah Ta'ala templak apa dia Allah Ta'ala kata, "Ulaika kal an'am," mereka ini bagaikan binatang ternakan. "Bal hum amal," bahkan mereka ini lebih sesat. Kerana apa? Kerana ada otak, kerana ada akal, tetapi akal dia tidak boleh pandu kepada keimanan. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, akal yang mana dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia adalah satu perkara yang cukup besar sekiranya ataupun selagi mana ia dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu golongan materialis menganggap bahawasanya akal ini ataupun manusia dijadikan daripada segumpal tanah, dijadikan daripada tanah, dan daripada tanah itulah dijadikan pelbagai aspek yang lain, batang tumbuh, mata, akal dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa manusia ini dijadikan daripada tanah, hidup di atas tanah, membesar di atas tanah dan akhir sekali masuk dalam tanah. Ini golongan materialis. Maka tidak ada hubung kait di sana di antara umurul ghaibiyat, perkara-perkara yang benda tak tahu. Kerana mereka menganggap bahawasanya golongan materialis ataupun pada hari ini dinamakan sebagai materialis yang dinamakan dalam bahasa Arabnya sebagai golongan madiyah, mereka ini hanyalah menganggap bahawasanya sesuatu kehidupan ataupun suatu kewujudan
ia hanya dinilai sebagai kewujudan sekiranya kita boleh lihat dengan lima panca indera. Hari ini kita boleh lihat mikrofon, maka ini dinamakan sebagai kewujudan. Hari ini kita boleh mendengar ucapan yang disebutkan, maka pendengaran tersebut membawa kepada itu adalah kewujudan. Hari ini kita boleh merasa dengan menggunakan lidah suatu makanan, itu adalah kewujudan. Hari ini tangan kita boleh menyentuh mikrofon, maka mikrofon ini adalah kehidupan. Maka lima panca indera yang ada kepada manusia, sekiranya mencapai kepada perkara tersebut, itu dinamakan sebagai kehidupan. Sebab itu mereka menolak kepada kewujudan Tuhan, kewujudan malaikat, kewujudan perkara-perkara raib. Kerana apa? Lima panca indera ini tidak boleh capai di mana Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala, dengar tak Allah Ta'ala, boleh rasa tak Allah Ta'ala, boleh pegang tak Allah Ta'ala, benda ini tidak boleh. Maka sebab itu mereka tidak beriman dengan perkara-perkara ini. Sebab itu mereka ini hidup dalam keadaan kufur. Kerana apa? Kerana menganggap bahawasanya kewujudan tersebut hanya boleh dinilai dengan lima panca indera tersebut. Tapi Islam tidak begitu. Islam meletakkan bahawasanya rukun iman kita percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada para rasul, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan juga qada. Maka enam-enam perkara ini dia adalah benda yang kebanyakannya tidak nampak, kecuali rasul, tetapi rasul sudah wafat. Kecuali kitab, tinggal hanya ada Quran. Maka baki daripada perkara-perkara lain, perkara-perkara yang tak nampak. Maka inilah dinamakan sebagai keimanan. Keimanan iaitu Allah Ta'ala nak mendidik diri kita bahawasanya kita beriman dengan suatu benda yang tak nampak, tetapi di sana kuasa itu adalah kuasa yang cukup hebat dan maha hebat. Inilah dinamakan sebagai umurul ghaibiyah, benda-benda yang tidak nampak. Maka sebab itu golongan materialis, mereka tidak boleh terima hakikat ini. Dan bila tidak boleh menerima hakikat ini, mereka menganggap bahawasanya manusia ini hidup dengan sia-sia. Tapi kita Islam bukan sebegitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta kita ada tujuan dan ada matlamat. Matlamat kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat. Dan tidak aku ciptakan jin dan juga manusia itu melainkan untuk beribadah. Maka ibadah inilah yang akan menentukan kedudukan manusia tersebut, sama ada dia beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, golongan materialis ini ataupun golongan dinamakan sebagai Madiah ini, mudah saja bila kita nak jawab dengan mereka. Kamu beriman ataupun kamu menyangka bahawasanya kamu dijadikan daripada tanah dan akan kembali kepada tanah, dan kamu tidak ada alam lain balik. Maka kita sebutkan kepada dia, di manakah kedudukan lapar kamu di waktu tengah hari ini? Kita tengah lapar ni, contoh tengah hari, bagi yang puasa alhamdulillah. Tengah lapar, maka kita tanya, di manakah kedudukan lapar kamu? Sila tunjuk. Adakah di perut lapar kita? Boleh dinilai. Adakah doktor pada hari ini boleh bagi tahu bahawasanya perut itu menunjukkan bahawasanya, ataupun kita katakan nilai lapar itu di perut, ataupun nilai ngantuk itu di mata, ataupun nilai letih itu di tengkuk? Maka benda ini tidak nampak. Benda ini tidak nampak. Begitu juga dengan Tuhan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan benda yang tak nampak, tetapi i'tiqad kita, keimanan kita ketika itu percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada. Atau contoh-contoh yang lain, dia tidak boleh percaya bahawasanya dengan perkara-perkara yang gaib ini. Maka kita lempang muka dia sebiji. Maka bila kita lempang, kita tanya dia, adakah sakit? Sakit? Ya sakit. Di mana sakit kamu? Sila tunjukkan. Saya nak tengok. Kerana kamu hanya mengiktiraf kewujudan itu apabila boleh dinampak dengan mata kasar, dengan tangan, dengan hidung, dengan telinga dan juga merasa. Maka sila nyatakan di mana sakit kamu. Kalau saya lempang kamu, saya pukul kamu, maka adakah bekas itu sebagai satu kesakitan yang mana boleh diiktiraf sebagai kewujudan? Maka sebab itulah benda ini yang dimainkan oleh mereka, yang kita terpaksa menjawab dengan hujah akal kembali. Kita tak boleh gunakan hujah Al-Quran dan juga Sunnah, kerana mereka sendiri tidak beriman kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis ataupun Al-Sunnah. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka golongan ini, mereka tidak ada perbezaan ataupun anggapan mereka ini tidak ada keistimewaan kepada manusia dan juga binatang ataupun makhluk yang lain. Kerana bagi mereka, manusia dan kehidupan ini hanya hidup di mata, hanya hidup di muka bumi. Bagi selepas itu,
Adakah mereka akan ada alam yang lain? Golongan-golongan ini tidak beriman dan juga tidak menyangka bahawasanya itu adalah merupakan satu kehidupan yang lain. Alam barzah, alam mahsyar, kemudian disoal, mungkar nakir dan sebagainya. Semua itu tidak diiktiraf oleh golongan-golongan ini. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan di kalangan jin dan juga manusia untuk beribadah. Ada tugas dan juga peranan. Ada juga komponen-komponen yang mana dinamakan sebagai iman. Iman ini dinamakan sebagai akidah. Daripada iman itu akan menghasilkan syariat. Syariat ini dinamakan sebagai ibadah. Ibadah ini akan menghasilkan kepada ihsan. Ihsan ini dinamakan sebagai tasawuf. Maka tiga komponen utama inilah yang akan membimbing manusia sama ada dia akan jadi manusia ataupun dia jadi sebagai seorang yang bukan manusia. Sebab itu pandangan orang beriman bahawasanya manusia itu adalah bukan makhluk yang mulia di sisi Allah SWT. Mana mungkin kita tidak mulia? Sekiranya kalau kita tidak mulia, kenapa Allah SWT menyebutkan walaqad karramna bani Adam? Ini menunjukkan satu pengiktirafan daripada Allah Ta'ala. Tetapi ingin saya ulangi lagi bahawasanya kemuliaan kita itu dinilai dengan keimanan. Bukannya mulia kita umat manusia pada hari ini dinilai dengan mata ringgit, wang mata ringgit, ataupun dinilai dengan kemewahan, ataupun dinilai dengan pangkat dan sebagainya. Tidak. Tetapi yang dinilaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai ketika itu adalah ketakwaan, yakni keimanan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pandangan orang mukmin bahawasanya iman ini dia adalah satu perkara yang cukup penting bagi manusia. Seperti saya ulangkan tadi bahawasanya waqulil hakum min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang nak beriman silakan beriman, barang siapa nak kufur silakan kufur. Maka itulah nilai perbezaan di antara orang kufur dan juga orang beriman, iaitu dari segi keimanan. Maka pada hari ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu tidak akan ada nilai dan juga tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu muslimin muslimat, kalau kita hidup lama mana pun di dunia, tetapi bila kita mati, benda yang pertama akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan ibadah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai dahulu iman. Adakah iman kita iman yang sahih? Iman kita ini benarkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apabila lepas marhalah ataupun peringkat keimanan, maka barulah amalan tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bahas ikhlas tak ikhlas, tapi kita bahas adakah dia buat ibadah tersebut kerana manusia ataupun syirik kepada Allah Ta'ala ataupun benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulannya, apa yang ada di dalam alam ini dia adalah untuk berkhidmat kepada manusia, dan Tuhan menciptakan manusia untuk berkhidmat kepada Tuhan. Pada hari ini kita diciptakan adalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat segala-galanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari-hari kita baca 5 kali sekiranya kita baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya ibadah solatku, kemudian ibadah yang lain, kemudian ada rezeki hidup dan juga matiku, semua kerana Allah Ta'ala. Tapi adakah benda ini berlaku dalam 24 jam seharian kita? Ini dinamakan sebagai iman dan kehidupan. Bagaimana iman tersebut boleh memandu kehidupan kita? Adakah ia hanya dengan cakap kosong ataupun tidak? Sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah meletakkan bahawa iman ini tidak dapat tidak kena ada tiga perkara. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi. Dia kena benarkan dari segi hati. Saya beriman, qasad dalam hati bahawa saya memang saya beriman. Kemudian cukup kepada tuan-tuan hanya berikrar ataupun dalam diri saja, dalam hati kita beriman tetapi luar tak beriman, tidak boleh. Watakriru bil lisan. Lidah kita, ucapan kita mesti membenarkan apa yang ada di dalam hati. Dan yang terakhir disebutkan ialah apa dia yang dinamakan sebagai wal amalu bil jawarih. Kita kena beramal dengan anggota badan kita. Maka bila kita beramal dengan anggota badan kita, barulah lengkap iman kita ketika itu. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik apabila sistem Islam pernah sebut bahawasanya Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab dan juga surah Nur bahawasanya
aurat perempuan tersebut ialah melalui pakaian. Pakaian tersebut akan menutup aurat. Maka dia mengatakan Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat Quran tersebut bahawasanya walibasut taqwa khair. Allah Ta'ala sambung juga mengenai ayat aurat tersebut. Allah Ta'ala kata dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan. Maka mereka yang kurang faham dalam agama ini mentafsirkan ayat tersebut menyatakan bahawasanya pada hari ini kalau muslimat kita tak pakai tudung, tidak menutup aurat, tidak menjadi satu masalah. Kerana Allah Ta'ala sebut daripada akhir ayat tersebut walibasut taqwa khair, pakaian takwa itu adalah lebih baik. Maka hari ini kalau saya tak pakai tudung, saya tak menutup aurat, tetapi hati saya tuan, hati saya ustaz, hati saya bertakwa, boleh terima ke tuan-tuan? Sebab itu pemahaman ini hanya pemahaman kepada zahir ayat. Sedangkan ketakwaan daripada luaran tersebut, kalau kita nak nilai kepada ketakwaan tersebut, kena nilai daripada kedalaman. Maka ulama membahaskan bagaimana nak nilai. Maka ulama menyebutkan bahawasanya iman ini dia akan menghasilkan kepada benda luaran. Maka dia memerlukan kepada Islam, iaitu ibadah. Maka ibadah ini dia adalah mazharul iman. Dia adalah petunjuk kepada iman. Contoh dia tuan-tuan. Contoh dia paling mudah kita katakan pada hari ini. Kita nak katakan bahawa teori masakan kita pada hari ini bagi yang perempuan. Contoh dia masak kuih lopis. Dia masak kuih lopis memang sedap. Dia kata, memang kuih lopis saya sedap. Tak percaya. Memang saya tak percaya sebab saya tak makan lagi. Sebab dia teori lagi. Maka nak kepada praktikal, kamu kena cipta kuih lopis tersebut untuk saya rasa dahulu. Barulah saya boleh iktiraf kuih lopis kamu adalah sedap ataupun tidak. Maka kalau sekiranya hanya teori dengan lidah, dengan hati mengatakan kuih lopes saya paling sedap di Kuala Lumpur, adakah orang akan percaya? Takkan percaya. Maka dia perlukan kepada ciptaan tersebut. Dah cipta, sedap, kita makan, kita iktiraf, barulah kita kata sedap kuih tersebut. Maka pada hari ini tidak boleh mendakwa saya takwa, sedangkan benda yang menjadi satu amrun daruriyun, menjadi satu kewajiban kepada umat Islam, memang telah disyariatkan menutup aurat ketika itu. Kalau benda ini tidak boleh diletakkan ataupun telah tidak dilaksanakan, maka menunjukkan sebenarnya yang masalah adalah masalah dalaman. Maka dalaman tersebut dia akan membawa kepada luaran. Sebab itu ulama menyebutkan al-Islam fahuwa mazharul iman. Islam yang kita buat pada hari ini, dia akan menunjukkan sama ada seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hujah ini ditolak bahawasanya kamu tak boleh mengatakan sebegitu. Walibasut taqwa khair, walibasut taqwa khair ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawasanya pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang benar-benar membawa kepada ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dia tidak menutup aurat, itu sudah menunjukkan bahawasanya dia membawa kepada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka peranan iman ketika itu cukup hebat sehingga Allah Ta'ala iktiraf manusia untuk manusia nilai balik sekiranya dia nak selamat di dunia dan juga di akhirat. Maka dia kena meletakkan bahawasanya keimanan itu adalah bukan satu perkara yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tuan-tuan, dari segi iman ini dia adalah merupakan satu benda yang penting seperti mana kita sebutkan tadi bahawasanya tiga komponen. Maka bila ada tiga komponen tersebut, barulah selesai keimanan kita dalam kehidupan. Kerana benda ini kalau kita lihat kembali bahawasanya kalau hari ini seseorang yang mana meletakkan keimanan di kukuh, maka kita akan lihat bahawasanya sesungguhnya dari segi aspek yang lain, ibadah yang lain, dari segi muamalatnya, dari segi interaksinya dengan manusia, dia tidak akan jadi masalah. Kerana dia telah meletakkan dalam dirinya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita buka dalam sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi diutuskan di kota Mekah selama 13 tahun. 13 tahun tersebut kalau tuan-tuan kaji dalam penafsiran dan juga penurunan ayat, tidak ada satu ayat ataupun tidak ada satu ayat pun daripada ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai syariat. Semuanya mengisahkan mengenai bahawasanya ubudullah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kamu syirik kepada Allah Taala. 13 tahun ini ulama mengkaji, ulama sirah mengkaji bahawasanya kenapa 13 tahun diambil. Kerana ulama membahaskan bahawasanya masyarakat jahiliyah di kota Mekah ketika itu, apabila mereka ini dikenali sebagai al-ummi, tak tahu baca, tak tahu menulis, kemudian jahil, maka
apa benda ibadah ataupun apa benda yang dinamakan sebagai akidah yang diwarisi daripada nenek moyang tersebut perlu disemai dan perlu dibasmi dahulu. Sebab itu 13 tahun memerlukan perkara tersebut. Dan selepas itu, selepas 14 tahun kenabian yang dinamakan sebagai ma'al hijrah tersebut, barulah selepas itu dua hijrah diturunkan mengenai ayat solat, mengenai ayat puasa, kemudian ayat zakat dan juga baki daripada syariat-syariat yang lain. Ini menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya keimanan ketika itu Nabi nak basmi dahulu bahawasanya penyembahan penjahat, penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu diselesaikan dahulu. Sebab itu pada hari ini tuan-tuan, kalau hari ini keimanan ini tidak dipraktikkan dalam kehidupan, kita akan menganggap bahawasanya manusia adalah yang memberi rezeki. Manusialah yang akan menentukan khodak dan berkhodak. Manusialah yang akan menentukan sama ada saya hari ini diberikan manfaat atau pemutaran. Sebab itu kalimah la ilaha illallah ini, asyhadu an la ilaha illallah ini, ulama membahaskan bahawasanya ini dipecahkan beberapa kategori. Yang pertama, kamu kena iktiraf Allah Subhanahu Wa Taala sebagai al-ilah, iaitu sebagai Tuhan. Yang kedua, kamu kena iktiraf Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai tempat beribadah, tak boleh nak ibadah benda yang lain. Yang ketiga, kamu kena iktiraf Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai hakiman yang cerdik, yang maha bijaksana. Dia dah buat undang-undang dalam dunia ini cukup cantik, kamu kena ikut. Begitu juga yaqulallahu razikan, Allah Taala ini sebagai tempat rezeki, bukannya manusia ataupun makhluk yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah tempat i'timadan ataupun kita namakan sebagai tempat bergantungan. Kalau ada apa-apa, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah Ta'ala itu sebagai tempat segala pergantungan. Maka inilah dinamakan sebagai keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau hari ini kita tidak ada bergantung kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada makhluk, ataupun kita katakan bahawa yang kita meletakkan makhluklah segala-galanya. Contoh pada hari ini, kalau seorang doktor bukan ubat yang menyembuhkannya, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyembuhkan. Cuma doktor yang mukmin dia akan menyebutkan bahawasanya tuan, haji, ibu, bahawasanya ubat yang saya berikan ini hanya sebagai penyembuh, sebagai wasilah. Tetapi yang menyembuhkan pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Inilah praktik keimanan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi muslimin muslimat, sebagai akhirnya, kalaulah keimanan tersebut dapat kita praktikkan pada hari ini, tidak akan menjadi satu masalah yang besar pada hari ini. Orang tidak akan jauh daripada agama dan manusia tidak akan tenggelam dengan dunia dan juga sebagainya. May yuridillah bi khaira yufaqihu fid din. Maka Allah Ta'ala telah meletakkan melalui sabda baginda Nabi SAW, barang siapa yang nak kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan kayakan dia. Allah Ta'ala tidak akan beri kemewahan yang hebat, Allah Ta'ala tak akan beri pangkat yang hebat, tetapi Allah Ta'ala akan berikan kefahaman agama. Kerana kefahaman agama inilah yang akan menjadikan dia kaya. Kefahaman agama inilah yang akan menjadikan dia hebat. Kefahaman agama inilah yang akan menjadikan dirinya sebagai seorang yang benar-benar membawa keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahi bihi khaira yusibbu." Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nakkan kebaikan dalam diri dia, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menguji dirinya. Maka bila Allah Ta'ala uji, itu menandakan Allah Ta'ala sayang kepada kita. Disebabkan apa? Disebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Maka ujian yang Allah Ta'ala bagi itu, ia adalah satu rahmat dan juga sebagai satu ujian supaya kita ini menjadi seorang yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga kita dijadikan sebagai di kalangan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu mengekalkan keimanan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di yaumil mahsyar dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kelemahan diri ini, yang kelemah ini daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf atas ketelanjuran, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas tuntutan. Aku liqouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Dan saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, tolong jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita muslim-muslimat yang mana di bedil, di mana-mana. Dan alhamdulillah pada hari ini telah berlaku kejadian senjata di Gaza, dan kita memerlukan pada doa yang lebih kuat supaya mereka ini sentiasa selamat, supaya mereka juga dapat nikmat
nikmat ibadah seperti mana kita hari ini boleh nikmat ibadah kita dalam aircon, boleh duduk, boleh makan tengah hari dan sebagainya, tetapi mereka tidak sebegitu. Jadi tolong jangan lupakan doa tersebut. Moga-moga itulah sebagai hujah kita bertemu dengan Allah Ta'ala bahawasanya pada hari Khamis 22 ataupun 22 ini, 22 hari bulan, alhamdulillah saya telah berdoa kepada rakan-rakan ikhwan saya, rakan-rakan ataupun saudara saya yang ada di mana-mana supaya mereka juga selamat seperti mana kami. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi sebut tidak akan sempurna keimanan kita sekiranya kita tidak kasih kepada saudara kita seperti mana kita kasih kepada diri kita. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tanggung majlis dengan tasbih.